Selamat malam. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Jika kita merenungkan kehidupan kita, apa yang telah kita lalui selama ini, maka kita akan mendapati saudara kita, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita kenal, hari ini mereka sudah tiada. Hal ini tentunya menyadarkan kita semua bahwa hidup ini singkat, saudara. Alkitab berkata, umur manusia 70 tahun, jika kuat 80 tahun. Itu pun kebanggaannya adalah penderitaan. Maksudnya, kemungkinan akan sulit karena mungkin sakit, mungkin tubuh sudah lemah, menderita. Jadi betapa singkatnya hidup ini. Rasanya kemarin, rasanya baru kemarin kita berjumpa dengan teman-teman kita, dengan saudara kita, tapi hari ini mereka sudah tidak ada. Bagi sebagian orang, mungkin ada seorang istri yang merasa seperti mimpi hidup ini. Rasanya suaminya baru ada. Kemarin masih ada rasanya, tapi hari ini tinggal kenangan. Saudara, jika kita mengetahui bahwa waktu yang kita miliki itu singkat, maka janganlah kita buang-buang waktu, saudara. Di singkatnya waktu ini, marilah kita pergunakan seluruh sisa waktu yang masih ada. Untuk menyambut kekekalan. Saudara, kan hidup cuma satu kali ini. Itu pun singkat. Jangan sampai kita salah melangkah. Jangan sampai kita hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang rugi adalah kita sendiri. Saudara sekalian, kalau sebentar lagi kita merebahkan diri di pembaringan, tidur malam, mungkin ini adalah hari keberapa saudara tidur. Dan setiap hari usia kita bertambah. Itu berarti hari kematian kita semakin dekat, saudara. Makanya jangan sombong, jangan angkuh. Belajarlah, saudara. Belajar kebenaran. Amin.